Inilah dia. Keamanan ya? Ya, keamanan. Keamanan? India. India? Ya. Mau periksa sini? Tidak. Emang ngapain mari? Meriksa kita. Ana nyasar. Oh. Sebenarnya tujuan mau kemana? Ana lagi rajia. Lagi rajia? Terus? Tiba-tiba ada di Indonesia, sekalian aja Ana mau ke Pancoran. Kalau ke Pancoran di sana, nggak di sini. Berarti Ana salah. Salah. Tapi jangan marah kalau Ana salah. Salah kan tidak tahu apa-apa. Duduk. Gak bisa duduk. Ana tidak bisa dipisahkan dengan unta ini. Turun dulu dari unta. Bisa. Untanya taruh dulu. Ana deket banget sama unta ini. Istirahat dulu, capek dia. Tidak apa-apa. Dia memang setia sama Ana. Turunlah dulu, ayolah. Ayolah, turunlah. Ada sakit. Turunlah. Jangan terlalu kenceng, ini mahal, sobek nanti. Wan, baju atasnya begini kok bawahnya begini, Wan? Pendek, celananya pendek. Ini salah masuk ini sendalnya, sini harusnya nih. Iya, ini. Aduh, sakit. Jangan, sakit. Saya turun nih. Dia mau jongkok kayaknya tuh. Hah? Dia mau jongkok kayaknya nih. Si makan capek. Kali, si makan. Nah, si makan. Duduk. Hati dong. Istirahat. Gitu. Yuk, makan yuk. Ayo. Nah, tuh mau lapar ya. Dia naik lagi repot kan. Ayo. Males dia males pakai pemain duduk sih. Mau kenalan sama gimana nama mau kenalan sama cewek gitu. Mau kenalan sama cewek. Oh, gimana ya, mau kenalan sama cewek. Oh ya udah kenalan sini. Mau sini kenalan. Sini boleh mana, ya mana kenalan ya, sini. Lagi istirahat sih. Istirahat siap. Kan ya. Untanya. Yang mengenalkan kan untanya. Bapaknya salah. Dia emang ya. Mendukung banget dia sama saya. Habis. Gak usah sok. Soalnya mana? Saya ngeliat segala. Ayo bangun. Kenalan. Untanya. Gak bisa salaman, dia kan kaki semua. Namanya siapa? Namanya Onta. Oh. Mau kenalan sama ini, mau kenalan enggak? Enggak mau. Padahal ini Onta cewek loh. Oh, mau kenalan sama cowok ya? Ya yang mau kenalan. Mau kenalan anak. Iya. Makasih ya sudah menyegarkan di pagi hari ini. Ini lemes. Ini rencana berjalan kemana lagi nih? Saya. Rencana berjalan kemana lagi? Mana lagi? Nangis sih. Kenapa? Capek, perjalanan capek. Jauh ya. Kok sedih sama orang ditanya kok sedih sih? Sedih. Kenapa sih? Padahal kita baru kenal. Iya tahu. Terus kenapa sedih?